Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat para kiai, para alim ulama, para pembesar, terkhusus para DKM dan seluruh jajarannya, ya mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu para ayah bunda yang pada kesempatan kali ini hadir di masjid yang sangat luar biasa ini. Dan ini adalah kali pertama kemudian saya bersilaturahmi dengan ayah bunda di sini. Mudah-mudahan ini bagian daripada merangkai silaturahmi kita, bukan hanya saja di dunia, tetapi mudah-mudahan nanti sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang saya hormati, kenapa saya sebut dengan ayah bunda? Karena kalau saya perhatikan tadi saya bisik-bisik dengan Pak Haji. Ya, Pak Haji berapa? Sekarang sudah 70, Pak Ustaz. Orang tua saya itu sekarang usianya hampir 60. Saya memperhatikan di sini hampir orang tua saya. Makanya mohon maaf nanti Pak Haji saya tidak akan berceramah, tapi saya hanya bercerita tentang perjalanan dari saya sekolah. Mudah-mudahan ini nanti bisa diambil ibrohnya dan bisa diterapkan kepada anak cucu kita. Ayah bunda yang saya hormati, sedikit perkenalan supaya nanti ketemu di luar mungkin kita lebih akrab. Sekali lagi saya datang bukan dalam rangka menasihati orang tua saya, tetapi dalam rangka bercerita kepada kita semua perjalanan saya menuntut ilmu. Kebetulan saya ini bukan backgroundnya dari pesantren. SD negeri, SMP negeri, SMA saya di tiga lokasi yang berbeda. SMA pertama saya dikeluarkan secara tidak hormat karena saya tawuran dan saya harus dikeluarkan. Kemudian SMA kedua saya mempilok mobil kepala sekolah, sehingga saya pilok mobil kepala sekolah sehingga saya di DO pada saat itu juga. Akhirnya di kelas 3, di kelas terakhir kelas 3 saya masuk ke MAN negeri, dan itu pun karena tidak ada yang mau menerima pada saat itu. Nyari saya belajar agama hanya satu tahun. Pada tahun 2008 saya lulus SMA, kemudian berangkat ke Jakarta. Di Jakarta saya mengambil jurusan bahasa asing, salah satunya itu bahasa Jepang. Di semester 2 Bapak Ibu, di semester 2 orang tua saya jatuh stroke. Ayah saya jatuh stroke. Di rumah sakit itu sekitar 3 bulan, tidak bisa apa-apa. Ibu saya telepon, jadi kamu belajar Quran. Karena ayah sudah gak bisa membiayai kamu untuk kuliah. Kemudian dari situ, tahun 2009, kemudian saya cari tempat hafal Quran. Saya ketemu di wilayah Depok, namanya Baitul Quran yang diasuh oleh Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim. Alhamdulillah di situ saya diterima sebagai mahasiswa pertama-tama. Kemudian sampai 8 bulan saya selesai 30 juz. Di bulan pertama saya pulang kampung. Dan saya dikasih buku oleh sahabat saya. Buku itu ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sudah diterjemah. Terjemahannya itu adalah At-Tadawi Bil-Quran, berobat dengan Al-Quran.
kitab aslinya berjudul At-Tadawi bil Quran. Saya mencoba mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab ini. Beliau menyetir satu ayat dalam Quran yang sangat populer tentang kata-kata syifa dalam Al-Quran. Disitulah mulai perjalanan saya menuntut ilmu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita bersama. Ada ayat dalam Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, telah datang kepadamu maw'izah, satu pelajaran penting, yaitu Quran. Di situ ada petunjuk, di situ ada syifa. Ayat inilah yang kemudian melatar belakangi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai membuat satu kitab yang merubah kemudian nasib saya. Ayat ini kemudian saya pelajari, buku itu kemudian saya pelajari, karena waktu itu saya nggak bisa bahasa Arab, Bapak Ibu. Saya hafal Quran juz 30, juz 1 pada waktu itu, kemudian saya bawa air zam-zam. Saya mempraktekkan isi kitab itu. Saya bawa ke kampung. Ayah saya persis berada di rumah sakit, Pak. Bapak Ibu, kalau kita haji umrah, kita dapat tuh air zam-zam tuh yang 5 liter. Saya beli di Jakarta, kemudian langsung dari bandara langsung ke rumah sakit. Yang saya lakukan adalah, saya membacakan ayat-ayat yang saya bisa pada waktu itu. Apa saja ayatnya, Bapak Ibu, sambil saya tiupkan di bejana air seperti ini, karena itu dipraktekkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian ditiupkan, kemudian itu saya kasih air itu, air zam-zam itu, ke orang tua saya yang sakit, dan di mana letak-letak posisi sakit itu kemudian diusap. Saya pakai pipet, Bapak Ibu, selebihnya saya balur dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu yang saya lakukan 3 kali sehari. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Tahun 2009 diponis oleh dokter tinggal menunggu hari kematiannya. Alhamdulillah 2014 dokter yang memponis itu sudah meninggal dunia. Dan sampai detik ini orang tua saya tidak pernah sakit lagi. Dari situ kemudian saya meyakini satu kehebatan Quran. Bahwa Quran itu diantar sifatnya itu syifa, bahasa Qurannya. Mungkin kita mungkin bertanya, Bapak Ibu, kata syifa itu apa? Syifa itu kan terjemahnya obat. Dalam bahasa lain, Arab disebut dengan obat itu dawa. Pertanyaannya, apa makna dawa dan syifa? Para ulama Arab menyebutkan, dawa itu mampu mengobati penyakit-penyakit tertentu dan dia tidak ampuh kemudian mengobati penyakit lain. Itu kata dawa. Tapi ketika kalimat itu menggunakan kata syifa, itu maknanya zahir dan batin penyakit itu akan kemudian disembuhkan apabila kemudian kita lakukan dengan cara-cara yang benar. Dari situ kemudian saya menyelesaikan belajar Quran, kemudian tes ke Timur Tengah pada waktu itu. Kebetulan saya orang Lombok. Di Lombok itu ada persepsi, Bapak Ibu, kalau orang nuntut ilmu itu pasti ke Mesir, bukan ke Saudi, bukan ke Mekah dan Madinah. Kalau orang ke Saudi itu kesannya pergi TKW atau TKI, Bapak Ibu. Tapi kalau ke Al-Azhar itu udah pasti menjadi ulama. Saya tes di Al-Azhar, tidak lulus. Akhirnya singkat cerita, saya diterima ke tes di Sudan. Akhirnya saya diterima tahun 2010, kemudian saya berangkat ke Sudan. Waktu itu hanya permodalan hafal Quran, kemudian bahasa Arab cuma bisa na'am dan la. Sampai ketika di bandara saya ditanya, Mashiwin, mau kemana? Saya hanya bisa geleng-geleng kepala, gak bisa menyebutkan mau ke kampus ini, gak bisa. Ya, saya pakai bahasa Inggris, dia pun gak bisa. Saya ditanya bahasa Arab, saya pun gak bisa. Singkat cerita, saya sodorkan, ya apa namanya, isak saya, tujuan saya ke situ. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian saya belajar di situ, kemudian belajar bahasa Arab, kemudian
belajar mengaji sampai saya mendapatkan gelar S1 mengambil jurusan bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab. Kemudian lanjut S2 mengambil pendidikan Al-Quran, ya, pendidikan Quran. Kemudian tahun 2018 mengambil studi ilmu qiraat S3, tetapi belum lulus sampai ini, sampai hari ini, karena negara itu hari ini sedang konflik, ya. Alhamdulillah tahun 2021 awal saya mengambil S3 lagi di Asyafiyah, dan alhamdulillah minggu lalu sudah selesai dan mendapatkan predikat cum laude dengan mahasiswa termuda di usia 31 tahun mendapatkan gelar doktoral baru kemarin, dan tinggal tunggu sudah di bulan Juli, Bapak Ibu. Dan itu semua saya rasakan itu karena kita berpegang kepada Al-Quran, pasti kita akan menjadi mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu ungkapan yang sangat menarik. Kullu syai'in yartabit ma'al Qur'an fa asbaha syai'un 'adzim. Sesuatu yang melekat pada dirinya Al-Qur'an pasti dia akan menjadi mulia. Betapa banyak orang yang kemudian strata kehidupannya kemudian rendah, tidak dipandang oleh manusia, tetapi ketika memiliki Qur'an, maka Qur'an itu akan menjadikan dia menjadi posisi yang paling mulia. Ada satu ungkapan para ulama menyebutkan al-hayatu fi dilalil Qur'an. Orang yang berada di bawah naungan Qur'an, nikmatun, akan mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa. Wa ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Dan nikmat Al-Qur'an itu tidak akan pernah diketahui oleh kita semua kecuali illa man dzaqaha, kecuali kita akan menjerbangi lautan ilmu Al-Qur'an itu sendiri, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, event-event seperti ini bagus kemudian kita lakukan, apalagi ada forum silaturahmi. Mudah-mudahan kita mungkin tidak hafal Quran, kita mungkin bukan ulama, kita mungkin bukan keturunan kiai, kita mungkin bukan keturunan para ulama, tapi ketika sering duduk di majelis ilmu, maka disitulah Allah kasih satu derajat yang luar biasa. Makanya Quran menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah posisikan orang yang beriman dengan orang yang menuntut ilmu itu sama. Makanya dalam bahasa ayat yang lain, Pak, ada bahasa yang sebut menarik. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً وَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرَقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Ini bahasa isyarat Quran, Pak. Tidak pantas orang-orang yang beriman itu seluruhnya berjihad di jalan Allah. Hendaknya sebagian di antara mereka itu kemudian menuntut ilmu yang tafaqahu fiddin seperti ini. Maka sekali lagi momentum event-event seperti ini bagian daripada mengupgrade suhu iman kita, Bapak Ibu. Karena iman itu yazidu wa yanqus, naik dan turun. Maka kalau salah boleh mengatakan majelis ilmu itu adalah salah satu cara menghangatkan suhu iman kita, Bapak Ibu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu mu'minan wa yumsiku kafiran. Nanti di akhir zaman itu kata Nabi, ada orang-orang di pagi hari dia beriman tapi sore hari sudah kufur, Pak. Bapak Ibu, pernah enggak merasakan kemudian semangat ketika bertemu dengan orang-orang soleh ibadahnya, ketika kita dalam kesendirian kemudian kita melempem, Bapak Ibu? Pernah? Pernah ya? Itu yang dirasakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apalagi kita hidup di era yang serba teknologi hari ini, Bapak Ibu. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sharing kepada Bapak Ibu 4 cara mengupgrade iman di masa era globalisasi ini, Bapak Ibu.